الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah kurniaan Allah nah boleh gerak kita masuk dalam gulungnya orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha dengan maknanya Allah taala pimpin kita we kita boleh duduk di dalam orang yang senantiasa duduk dalam kebajikan. Maka benar-benar itu ini adalah apa yang taufik dan hidayah daripada Allah. Nah, bagi orang yang tidak mendapati taufik, nah walaupun tubuh badan dia sehat, walaupun kemewahan cukupi yang Allah Ta'ala beri kepada dia, tapi nisbah kerja agama ni Allah Ta'ala tak gerak beri dia. Nah, gerak we makan sepua kita, gerak we boleh tidur sepua kita dan gerak we boleh apa boleh kerja sepua kita tapi tak gerak untuk nak we boleh mengaji. Nah, tak gerak untuk kita ni apa Allah Taala tak gerak dia, tak pimpin dia we duduk lah kebajikan. Nah, betul kaedah yang saya dak oiak semua-semua. Gapo kaedah kita? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang ni Allah Subhanahu wa taala mempermudah di atas benda yang Allah Taala sedia cede. Nah, kalau Allah Taala cede syurga wi kepada kita, tanda-tanda Allah Taala mempermudah jalan hak syurga nak. Walaupun jalan tu pahit sekalipun. Semaya tahajud pahit, tapi bagi orang satu orang tu Allah Taala bagi jalan mudah wi ke dia. Dengan tahajud gak saya, dengan tahajud gak kasih. Nah, apa lagi? Baca Quran, kita kata. Baca Quran ni kelak misal. Kelak lah, tak sedak lah. Tapi bagi dia agak serenok dengan benda tu. Boleh baca Quran agak ralik. Nah, apa nak tanda tu? Kata orang ni, Allah Ta'ala bersedia cedek syurgawi. Oleh kerana Allah Ta'ala mempermudah di atas benda ia cedek. Tapi sebalik. Kalau orang santu Allah Taala mempermudah di atas jalan yang Allah Taala cedek, gapo? Kalulah orang ni mempermudah di atas jalan maksiat. Sebut kata benda maksiat bawa pada mudah bagi dia. Nak curi, mudah ada rasa payah pun. Neh, apalagi nak mabuk, mudah bagi dia. Kalulah orang sak ni itu jadi mudah di atas benda hak maksiat, menanak kata Allah Taala cedek dengan kau dia.
Habis tu kita kena beringat, nak kena klik tanya diri kita. Sekarang ni kita mudah lek mana? Dok mudah lek kejahatan ke kita dok lek mudah lek kebaikan? Ha nah. Ha baik, kita masuk dalam media kitab kita nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa rawi? Muka berapa mak? 13 nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif kitanya. Mana? Di palebah lah ke? Ah. Katanya dan sujud. Siti nah. Musannif kita katanya dan sujud. Dalam ada kita duk sujud semaya tu. Hah, katanya tubik rupalah mana kita sujud? Jawab, rupanya hah, tetap anggota dan hati kelakuan dia. Masalah dalam keadaan kita duk sujud saat itu, supa satu benda yang setokok dia panggil. Tegak molek. Cuba tengok dia kita sujud. Ngalutuk, ngakaki duk serogoh gitu tu. Nah, pengen tetap anggota dan hati. Kelakuan dia tu nak goyak kata masa kita sujud tu, hati kita tetap, lagi pula anggota kita petegak molek masa kita sujud sana itu. Ha, sahabat tu nah, dia mau tanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata wahai Imam Syafi'i, dalam keadaan masa mana kau lebih comel dalam semaya? Sebut kata mik semenjak kita semaya, mik semenjak pada kiam, rokok, sujud, masa mana hok comel sekali. Ada yang mau bahas patangga tu. Nah, ah, maka jawab Imam Syafi'i katanya, masa yang terlebih comelnya ialah masa berdiri. Berdiri ni lebih janguk daripada sujud lagi. Apa tu? Lek demo tu, ya bila balas tu. Nah, kenapa ya bila kata berdiri terlebih janguk pada sujud? Sedekat ada hadis Nabi kata, Nabi kata nak sehapi-hapi hamba Allah, sehapi-hapi seorang hamba dengan rahmat Allah, dekat kita dengan kesiablah Allah Ta'ala ketika mana? Jawab kata ketika sujud. Masa kita sujud saat itu, dekat rahmat Allah Ta'ala dengan kita terdekat. Tapi Imam Syafi'i jawab katanya qiyam terlebih janguk pada sujud. Hakuk mana boleh kiam jangok pada sujud? Oleh karenanya, dalam sujud tidak ada ayat Qur'an. Dalam kiam tu ada ayat Qur'an. Ah, ya bila ambil situ eh. Ah, napa rata nak? Maka, semaya tu ya bila habis tu. Nah, raka'at yang pertama boleh gapo? Nah, Allah Ta'ala berkacak dengan Musa. Ya Musa. Hei Musa. Arba'u raka'atin, bermula 4 raka'at. Raka'at mana? Fi zuhri, dalam keadaan kamu semaya zuhu. Nah, fi raka'atil ula, pada raka'at yang pertama. Raka'at yang pertama tu kita dapat apa tu? Jawab kita dapatnya, ghufirallahu lahum, Allah Ta'ala ampunkan akan dosa. Raka'at yang pertama, Allah Ta'ala ampun dosa. Wa fi raka'atisani, pada raka'at yang kedua saat itu, asqalu mizanihim, berat kilo amalan. Ha, duduk lain raka'at belaka. Raka'at yang pertama, ampun dosa. Raka'at yang kedua, Allah Ta'ala beratkan kilo amalan. Wa fi raka'atisalis, dan pada raka'at yang tiga, gapa raka'at yang tiga? Ialah, aftahallahu lahum abwa bersama, Allah Ta'ala buka segala pintu-pintu doa. Ha? Wa fir raka'atir rabi', dan sabit pada raka'at yang keempat ni gapo? Yastaghfiruna lahum ha bi apa bil malaikati. Fuak malaikat tu mai ucap istighfar wi kepada kita. Masa kita nak semaya tu. Ha tu nak ayat kata raka'at. Maka di sini Musa nak gacaknya katanya dalam keadaan kita sujud tu. Tubik rupa dia balas mana? Katanya dan sujud rupanya tetap anggota dan hati. Hah, gena boleh kata gitu? Ilak lagi kerana dengan sujud. Dalam keadaan kita nak sujud tu, matanya tidak melihat itu ini. Ha, nah.
masa kita sujud tu ada ke tak, weh, mata kita dah tengok kotu, tengok kuning? Menjawab dak, dak. Nah, tu baik natijah. Maka manakala mata tetap, de mata kita tegak molek, ha, nascaya hati pun tetap. Nak royak gapo weh? Suih bagi hati nak jadi kok tu, nak ingat tu, nak ingat ni, duduk di mana tu? Duduk di kita jaga mata. Dia boleh jaga mata, so hati pun dia boleh jaga. Dia mata tak jaga, hati nak jaga tak leh. Apa makna mata? Mata ni metai. Ha, tua dulu kata. Mata-mata tu metai. Dia mula tengok, dia mula metai. Apa makna hati? Hati-hati tu hatu. Ha, dia yang mula metai, mula hatu hanya. Apa dah tu? Asal itu, natijah kita nak gapo? We jaga mata tu. Nah, ada orang seorang main jumpa tok guru. Nah, bab jumpa tu dia kata, "Eh, amal ni tak leh mari dah negeri sia tok guru eh." Orang luar negeri lah. Masuk jumpa tok guru dia kata, "Amal ni tak leh mari dah negeri sia ni." Ha kena. Mau siap saja. Siapa di kapal teseng kapal terubah tertino dok lanye dah. Pakai sekak-sekak ni. Pakai sepatu kita terpakai bawa kepada napa aurah. Iya, mau tak saya marah dengan Syekh. Kalau tutup aurah yang kata. Nah, lek tu ni kata, "Eh, aku dok kita ada." Ada. Hei, apa kata? Tu kata, "Aku dok gi kok Mekah, gi ikut Saudi, gi kok Codeng penamu." Tak ada. Allah, apa mari penuh. Apa tanya ustaz tu tanya, "Mu dok tengok eh noh?" Ha. Ya mak siap ada selalu dah kalau mu tengok. Kalau mu tak tengok, ya tak ada. Ya duduk di kita. Kalau ada apa di kita tak tengok, ya tak ada. Aku dah pergi pada guru tu kata, aku pergi setapa di stesen kapal ketuk api atau kapal tubek. Aku mikro air baca. Aku tak ada nak tengok mana lapis tu tu. Sampai apa mak siap ada, mu duduk tengok. Cuba mu jaga mata mu. Maka tak ada apa. Nampak tak tu? Ya nak we kita jaga mata maksudnya. Nah, habis kata. Ha, kata lagi nya, dan segala bagi duduk, dan segala bagi duduk. Apa duduk we? Duduk lesmayan lah, duduk tawarruk, duduk iftiras, duduk istirahah. Namo duduk lesmayan tu gapo tu? Gemar hati pada menyembahnya. Iaitu rupa duduk bertimpuh. Oh, nampak supa lapar, nampak supa berkanak nak, nampak supa tomok. Sujud yang pertama, naik mari duduk dia, nak sujud pula tu. Nampak supa lapar, nampak supa nak, nampak supa tomok tu penggemarkan. Deh, Allah ya dia mobile. Lesmaya tu nya tubik rupa tu selalu dah. Hatu nak ayat katanya, orang yang Allah Taala wikasyaf, orang yang Allah Ta'ala wi, mata hati dia cuci, ya nampak benda lapis ni ni. Nah, ha, kita ni tak nampak benda lapis tu tu. Habis kata so. Ha, lagi pula. Dan tasyahud. Apa tasyahud? Diri kita baca at-tahiyyah tu lah. Nah, ha, kali gitu dia baca tu tasyahud tu, rupanya rindu. Allah supa orang dia rindu. Duk kena pada satu orang yang rindu, duk nak. Malah mana wey? Seperti assalamu alayna. Ha, ni benar lah peningnya berlaku masa Nabi kita nak Isra' wal Mi'raj. Ya? Nabi kita Isra' Mi'raj mak jumpa dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nabi kita lalu dah masuk tabik dia panggil. Nabi kita kata kena at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi kita kata Allah Ta'ala dengar benda lapis tu pak saya kata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka. Saya kata assalamu alayka, selamat di atas engkau wahai Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu hai pecek. Nabi pun selalu buat tu hai kata gitu, Nabi kita jawab. Nabi kita kata nah, assalamu alayna, selamatlah ya Allah di atas kami, wa ala ibadika, dan di atas hamba engkau.
Hamba mana? As-salihin, yang soleh. Nah, fuk malaikat dengar Nabi dengan Allah Ta'ala kecek batu malaikat kata ini. Ashadu an la ilaha illallah. Benar lapis tu, Nabi minta widuk letak syahud yang kita nak baca sekarang. Harga mahal tu. Tapi dia kita tak kenal harga, baca ikut gamuk, baca ikut sih. Sebab tu masuk lah rukun. Baca at-tahiyah tak kena, walaupun kok lain kena, batal semaya. Kalau tak kena at-tahiyah lah, sebab rukun. Tu ni, habis, kat tu. Balah mana duk rindu tu, seperti, Assalamualaikum. Apa maknanya? Hei Tuhanku, minta selamat di atas kami. Hah, kalau gitu, menunjuk pada doa ini, kita sangat rindu kepadanya, kepada Allah. Lapa assalamualaikum, soalan kita dah rindu, dah minta nak orang panggil. Tak ada dah keselamatan, hanya yang datang mari pada Allah. Tu selamat sengerti. Nah, tu ni. Allah, satu di antara kita baca assalamualaikum. Nah, pergi lagi. Dan menyembah kita dengan sembahyang pada rupa ini. Kita duduk semayan. Dalam rupa berdiri, dalam rupa rokok, dalam rupa sujud, dalam rupa apa saja ikut itulah. Itunya faedahnya. Mana faedah? Jawab. Supaya Tuhan kasih sayang kepada kita. Duduk kacau buat ni ke. Nawi Allah Ta'ala kesia belah kasih sayang kita. Haa, tu nah. Lagi pulaknya, dan hampir dengan kita, hampir rahmat Allah Ta'ala dengan kita. Hah, lagi pulaknya, dan terima sembahyang kita, dan juga tahu kita daripada itu, tak adalah pekerjaan agama terlebih besar daripada ini. Gapa pada ini? Sembahyang jadi nama dengan tiye agama. Itu. Apa nak ayat weh? Nak ayat katanya. Dengan semaya so ni cukup melekapi. Nah, dalam semaya so ni panggil tiyak ugamu. Dok dia belakor. Nah, kita ada gapo melalui semaya. Nah, ajar-ajar. Sore-sore alim ulama lah. Nah, Syekh Maulana Ilyas dia mahu cerita. Nah, ada budak muda sore masuk pergi ketuk pintu mah dia. Dia lapar nasi budak ni. Kok buka pintu Syekh, buka pintu Syekh. Syekh pun buka pintu kerat. Ada gapo ya tu? Oh, amo lapar. Nah, lagi pada ibu bapa amo pak ayah ya mak. Wasa lapar dah. Oh, masuk buka pintu, napa nasi. Syekh tu kata ina, kalau sebentar, munati sebentar. Syekh masuk dalam bilik pak. Hat pajadah takbir semaya. Allahu akbar. Akik tangan. Ya Allah, muhatalah hidayah kepada budak ni, ya Allah. Sudah sembahyang apa siap pak gi buka pintu. Ada ke dak lagi we hidayah? Tak ada. Budak kata. Ha, keras betul. Masuklah bilik pula, hapas jadah pula. Allahu akbar. Sudah sembahyang pak gi buka bilik. Ada dak gi hidayah? Tak ada. Ha, tak apa. Masuklah bilik pula. Allahu akbar. Sapa 7 kali. Gi buka bilik pak orang tu mai getuk pintu kok assalamualaikum ha ni hidemu hawe budak tu pun makan Syekh buka pintu pak siapa lagi ya kata ya siapa dah budak tu kata kena kalau hidem tak mari nasai malana Ilyas akan semaya ci siapa ceroh kita nak hajat kepada Allah Taala semaya sekali padahlah kita ni. Kita ni orang dosa banyak. Hajat dengan Allah Ta'ala banyak. Minta semaya kali. Semaya banyak kali. Kita tak padai kita. Kita kena semaya dah, semaya pula. Semaya dah, semaya pula. Pak kita ada hajat dengan Allah Ta'ala. Semaya kali ni. Allah SWT. Assalamualaikum. Nah, tu yang tak ada. Weh. Maka berhenti. Demo pak tak boleh. Masuk semaya pula. Pak tak boleh. Semaya pula. Hengos apa boleh. Kenapa? Semayan tak ada dah orang panggil. Wasilah tangguh besar sekali yang kita nak minta barang kepada Allah. Tak ada dah jalan lain. Pak kita, ya tak padah. Semayan kita ni, ya, semayan tak molek dah. Bagi semayan sekali pula tamu. Ya kena banyak kali. Sudah semayan dah, semayan pula. Semayan dah, semayan pula. Baru siapa tangguh tu? Baru dikira katanya untuk orang panggil melalui semayan. Aneh.
Habis kata. Cukup situ. Ha tu deh, ingat we tahu kata benar agama ha tu duduk di kita dah sekarang. Deh, duduk di kita dah. Ada apa satu melalui sembahyang. Habis kata deh. Katanya sembahyang mesenangkan dirinya. Ha, semaya tu mesenai diri. Ha, ni payah berlaku kita duduk mari berasa semaya menyusahkan diri. Allah, duduk tidur molek-molek orebe. Awas susah. Dak musanah katanya sembahyang mesenangkan dirinya. Semaya bawa kepada hati senang weh. Ha, ko mano kata? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata no, bermula sembahyang itu. Semaya ni waktu yang Allah Taala wi kita ni. Semaya ni ialah nurun Allah dia ni sebagaimana nur. Apa nur he? Yakni cahaya yang mencerahkan hati orang sembahyang. Satu nur yang nak mencerahkan akan hati bagi orang semaya. Ah, ni kita tak nampak di mana pun, tapi Nabi kita cerita katanya semaya ni ibarat macam satu cahaya. So situ. Ha, dan sabda pula Nabi kata no, senantiasa Allah. Semua-semuanya Allah tu mana senantiasa. Semua-semuanya Allah Ta'ala tu hakikatnya berhadap atas hamba dengan wajahnya. Apa mana wajah? Dengan zat dia. Nah, wajah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala senantiasa duk tengok, duk lihat dengan zat dia. Yakni dengan beri berbagai-bagai nikmat. Ha, semua-semua Allah Ta'ala wi nikmat kita. Senantiasa terhadap nikmat kita semua. Bila? Selama berkekalan dalam sembahyangnya. Selama mana kita berkekalan semaya, menana kata telah itulah kita mendapati nikmat dan kita mendapati rahmat. Allah, nah. Ha, pergi lagi. Yakni, selama tidak meringa-ringan akan sembahyang. Apa meringai ke semaya weh? Waktu nak habis, baru dia nak bergaduh. Tu pengen meringan. Masuklah orang gulungnya, orang meringai benda lapis tu. Eh? Nak habis waktu, baru dia bergaduh. Aduk tadi tak bergaduh. Wah, baru nak habis waktu, mula bergaduh lah. Bergaduh nak maning, bergaduh nak semaya. Masuklah gulungnya, orang meringai-ringai. Nah, maka orang yang meringa-ringai kesemayan ini apa? Jawab tak dapat rahmat dan tak dapat nikmat bagi dia. Cukup situ? Nah, sudah pada tu. Dan tahu kita daripada ini bahwasanya sembahyang sangat besar faedahnya. Allah, semayan ini faedah dia besar weh. Nah, kata semayan faedah besar tu bagi diri kita. Nah, lagi pula semaya tu mensenang ia semaya akan hati orang kepapuan. Allah, orang yang papu, orang yang susah, orang yang sesak, wis istiqamah dalam jaga semaya, hati dia tu Allah tak nak wis ni. Nah, hatu panggil orang panggil apa tu rahsia yang Allah Taala susuk dalam semaya. Ha, lagi pulaknya, dan yang susah daripada ahli tasawuf yang telah membaiki hatinya. Fa ahli tasawuf ni dia dah percaya ke hati ya puak ni, tak ada hera apa. Nah, pakai dia tak bergaduh sangat. Ahli tasawuf ni dia tak ada bergaduh nak berjanguk luar. Tak bergaduh nak usipai baju. Kadang-kadang pakai dia ke, Allah kalau kita tengok tak supa orang kutik hera. Supa orang, apa orang panggil. Nah, support orang yang papa lah kita kata. Nah, kenapa? Hati tak bergaduh nak sipir ke benda zuhi. Duk bergaduh ke hati. Maka bagi ahli tasawuf ni, semaya ni ni lah. Gapa he? Jawab. Ha, diri semaya dia tu lah. Nak membaikikan akal bagi puak ni. Ha, ha, ha. Cukup situ? Ha, pergi lagi. Dan apabila mereka itu masuk semaya, ahli tasawuf ni. Ya? Yeah? Apabila dan apabila mereka itu masuk sembahyang, yakni ahli tasawuf, apabila dia masuk semaya, apa jawab weh? Nescaya
hilang di hatinya sekalian perkara yang gemar. Bish. Benohaya nak tu, nak ning. Daya mulai masuk semaya, pak, habis. Benoh lapih tu. Ademu. Kita ni, kau tak ada semaya, tak ada nak pun sekarang. Dia mula Allahu Akbar. Ha, mula nak lah. Mula nampak anak lemu, mula nampak anak kamu yang suih mutu jatuh apa ratu tahun punya nampak semula lah lah. Ha, tu kita. Tu semaya kita dah tak mau comel lagi tu. Ha, lagi pulaknya. Dan yang dikasihi daripada dunia. Habis. Bahkan hatinya menghadap kepada Allah juga. Ha, demo patangga tu. Dek. Masa dia musmaya tu tak ada dah silah kepada dunia. Ne? Rahai bish. Tu demo. Ha, gi lagi. Dan kerana inilah Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli kita sembahyang dengan perman maksudnya suruhlah ahli engkau dengan sembahyang dan sabarlah atas malasnya. Tidak kami Tuhan, tidak kami. Siapa ya kami? Tuhan minta akan dikau rezeki, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Apa nak ayat kita weh? Nak ayat weh kita katanya aja sungguh kata. Anak bini isteri kita ni takut kadang-kadang. Apa dah? Lah ni kita pisah nak masuk syurga untuk diri kita ya. Kadang-kadang kita halak anak bini kita widak lain aku. Ramah ke tak weh? Tak ramah. Sepuh hari raya weh. Kita banding kata hari raya, kita duk makan sedap. Kadang-kadang anak yang kita saya duk legok. Ramah ke tak raya kita gitu? Jawab kata tak ramah. Hari raya kita gitu, hari kesik. Walaupun tupak, walaupun muktabak, walaupun cukup lekat duk dapat kita, tapi hati kita, anak kita duk legok. Tak ramah. Semacam tu juga. Hari akhirat kita dalam syurga, anak kita dalam neraka. Ramah ke tak? Kita tanya. Lah ni kita helak lah. Anak tak bangun semaya pun jangan kata apa lah. Jangan main gerak dia lah. Kak gerak tu yang mengaji. Hanya dia belik kot tu. Ha, yang mengaji. Deh, kita tak berani nak gerak. Kalau ni kita buat diri kita. Ha, pagi kita semaya. Lihat tengok hari kita semaya. Anak kita duduk dalam tidur. Anak kita duduk dalam masyarakat. Siapa dia tak lari? Seolah kita halak. Weh, anak kita duduk dalam neraka. Kita je yang lagi masuk duduk dalam syurga. Ha, sampai tu. Di sini Allah Ta'ala pesan. Wa'amur. Ahlaka bisalah, suruhlah oleh kamu akan ahli engkau itu dengan semaya. Ne, suruh dengan semaya. Ha, kenapa? Dia kata lagi nya, tidak kami Tuhan minta akan dikau rezeki. Aku dah suruh semaya, tak ada minta rezeki kamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Tidak, hatu nak wina pok natijah tu. Kalau ni kita bimbing setara mana kepada anak cucu kita. Nah, kalau ni anak kita, anak kita apa ni? Anak kita tak semaya, kita tak ada berasa ega pun. Anak kita tak mengaji agama, tak ada berasa ega pun. Tapi dia anak tak kerja, oh mula. Dia fikir anak sana selamat dunia saja ya kita sekarang. Fikir nak anak selamat dunia, berjaya dunia, tapi tak fikir nak anak selamat akhirat, tak ada fikir apa dah. Ha, nah. Habis kata. Ha, gi sikit lagi. Dan sebenarnya sembahyang inilah sembahyang kita, sembahyang ni tempat kesukaan dan kesenangan. Oh, tak we suka gena moga jumpa dengan raja. Sembahyang ni ibarat mai kita jumpa dengan raja. Ramai ke tak kita masuk rumah beno, rasa ramai. Apa dah tu? Oh, boleh masuk rumah orang kedebe, boleh masuk rumah orang yang agung kita kata. Oh, rasa suka hati. Kata dengan semaya so ni tempat kesuka eh. Lagi pulaknya dan kesenenge. Lagi pulaknya dan sedap. Demo masuk semaya dengan sedap, dengan ramai, dengan galik. Kita masuk semaya dengan malah, dengan kesik, dengan serabuk tu kita. Dia mulai semaya 40 serabuk lah tu. Nah, habis gitu. Cukup situ. Dan sempurna nikmat bagi orang kena Tuhan. Oh, tak ada dah. Bagi orang kena Tuhan ni, semaya ni orang panggil sempurna ke nikmat. Allah Ta'ala wisihak ke dia.
Allah Ta'ala wis senek ke dia. Allah Ta'ala wis cukup lekat ke dia. Bila semaya paksa dia ambil sehat dia, kejayaan dia, serah wi kepada Allah. Tak ada dah. Sempurna nikmat bagi orang kena tu. Hei, tak ada dah. Ha, lagi pula. Hingga dirinya suka selama-lama dalam hal sembahyang. Duk semaya, bila hati gembira. Dalam keadaan duk semaya tu, hati kau gemar demu. Kau tengok, berasa yang Allah Ta'ala taufik dan hidayah wik demu. Ah, bila lah berasa ini nak maritik kita ni. Ha, tak suka kita boleh bergalau, boleh motong ramah. Boleh semaya paksi lalu dah. Ha, kita balik ke tu. Ha, tetapi berlebih kurang sedap dan suka itu mengikut mertabak makrifah kenal dirinya akan tu. He, hati dia natijah dekat situ. Power kita lek dalam lah. Kalau power kuat semaya jadi sedap. Kita ni repeng power dalam kurang. Dia power dalam kurang pak santu semaya kesik lalu. Nak tak? Fikir kata semaya itu menyusah kita. Kita fikir semaya itu menghalangkan kita dak. Bukan semaya, sebenarnya semaya itu ke mesenangkan akan hati. Tapi berapa orang nampak benda apa itu? Tak nampak. Dia nampak kata semaya itu menyusah. Dia nampak kata semaya. Kenapa? Kita tak kena harga dia. Nah, sebab itu, kita kena banyak baca-baca orang panggil apa? Fadha'il a'mal orang panggil. Apa fadha'il a'mal? Kelebih-kelebih amal. Wih kita gemar dia panggil. Wih gemar amal. Dan kita kena harga dia juga sedap. Ya Musa. Dia kata, hey Musa. Nah, rak'atani bermula dua rak'at. Yusalliha Ahmadu wa ummatuhu. Bermula dua rak'at. Yang telah semayalah oleh Nabi kita Muhammad dan umat dia. May yusalliha. Siapa-siapa dia semayal. Yang ini semayal subuh. Siapa-siapa dia semaya subuh sana ke? Haga apa? Ghufirat ma asaba minaz zunubi. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Min laylihi wa yaumihi. Mek semenjak malek. Hengo sapak siyahri. Pianing kita wak dosa. Malek hari apa kita berlaku dosa pula. Bangun semaya subuh. Hapih dosa hak siyahri dalik malek. Cuci. Dengan maya subuh ya. Ya Musa. Wahai Musa. Siapa-siapa dia semaya subuh dua rakaat tu ke? Gapo? Kana fi zimmati yakunu fi zimmati adalah orang ini di dalam jaminan aku. Ku jamin. Wei kita sudah semaya subuh kita pak, kita sudah semaya subuh, tidur kita dalam jaminan daripada Allah. Kerja kita dalam jaminan daripada Allah. Ikut kerja buat kita apa satu, semua tu ke di dalam jaminan Allah. Tapi syarat kena tetap suih dengan semaya subuh dulu. Oh, supaya kita orang kedai jamin kita eh. Mungkin sahabat saya aku percara, mau pergi ke mana-mana jadi kena apa tak apa. Ha ni amma sudah selalu, dia orang jamin siap dah gitu. Supaya tu. Ha supaya tu. Bagi orang semaya subuh, Allah Ta'ala jamin. Hidup pada dia, ku jamin. Tapi syarat, semaya subuh sudah dulu. Tu harga semaya subuh. Haa, dia kita kena harga dia. Supaya dia kena harga sekerak eh. Saya nampak. Jatuh tiga toko, cari bergeri-geri. Yuh. Cari poche, sekerak kari tu. Berapa toko sangat? Tiga. Alah, tiga toko apa cari? Ah, tiga toko apa duit? Mata berkaca-kaca duit kita. Ya kena harga. Sampai ya saya, kita tak kena harga. Lepas pria sekarang ni. Nah, habis kata. Ha, kata sikit lagi weh. Dibandingkan sembahyang dengan sungai. Nak banding pula. Semayang ni ibarat mahidupan dengan sungai weh. Apa makna kata? Ha, katanya dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Nabi kata ni dibandingkan sembahyang yang lima kita duk semaya sekarang ni, lima waktu ni dengan sungai besar, ibarat mai supaya sungai besar duk kita weh. Allah dapat rumah kita ada sungai besar. Sungai yang besar tu ke yang deras di hadapan pintu seorang kamu. Allah pintu derah. Dapat rumah kita ada satu sungai, lagi pula sungai tu derah airnya. Ha. Patut ke mana? Dan kamu mandi dalam sungai itu lima kali sehari. Nah hari. Waktu pagi kita mandi. Waktu zuhur kita mandi. Masuk asar kita mandi, masuk isya kita mandi, masuk ngorik kita mandi. Bagilah jawab, maka apa lagi
ada tinggal dakinya, hei nak tinggal lagi ke daki. Mai sehari mani ni mau kali ni eh. Hei, nak tanya, badai kita nak cemar ke? Oh, jawab selalu dah kata dak dah. Tak dak daki, tak ada cemar dah. Yakni tentu badannya suci bersih. Supaya tu dah. Orang yang jaga semayan ni waktu, sehari semalam ya jaga ni semayan ni waktu tu ke? Seolah ya mani ni mau kali sehari. Mana tanya, mana nak lekat daki lagi? Mana nak lekat benda cemar lagi? Jawab kata dak lah lah. Ha, begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Nah, orang hok semaya dengan sempurna. Yang dengan maknanya semaya dengan sempurna, seolah dia maning dengan sempurna. Dia maning ni mau kali sehari. Dalam keadaan dia maning tu ke? Ngasabung, ngaberuh, ngagapa cukup kak. Sempurna molek. Ha. Dia semaya tu tiap-tiap hari lima kali. Hmm. Orang ikut mana? Jawab, tetap sembahyang ini menghilang akan dosanya. Bih, dosa dia. Seolah sehari, tak ada tak ada dosa. Walaupun dia buat dosa sekalipun. Ha, lagi pulaknya. Ha, dengan dosa, ha, dengan diampun oleh Tuhan. Ha, malaikat dosa besar. Apa dosa besar? Dosa yang sakut pak dengan anak adik. Nah, ha, maka dosa ni tak lepas dengan sekadar ni. Dosa ni kena tobat. Dosa ni kena sesal. Dosa ni kena hatta balik kalau kita curi bagi orang. Okay. Ha, tu pengen eh. Malaikat dosa besar, maka dihajak kepada taubat. Nah, tapi sekadar ala kodar, mata dek gado tengok maksiat, telinga dek dengar maksiat sikit sebanyak misalnya, maka memadai dengan sekadar semaya. Nah, innal hasanat yuzhibna sayyiat, dia kata. Dalam kebajikan yang kamu buat tu ke, dihapuskan kejahatan. Dalam keadaan kita semaya tu ke, dalam semaya tu juga dihapus kejahatan kita tu baik. Nah, habis kata. Ha, gisik dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apabila sembahyang seorang nascaya dihantar akan dosanya di atas kepalanya dalam keadaan masa kita semaya ke takbir Allahu akbar, dalam keadaan kita semaya ni Nabi kata ni Allah Taala ambil dosa kita tak tah belakang kita tak tah kepala kita kalau kita semaya. Ha, lagi pula, dan tiap-tiap kali sujud, bo kita sujud tu ke, gugurlah dosanya hingga suci sekali dosa kecil di dirinya. Habis ni dosa dah tak kepala kita, biar kita sujud pek benar kita dah pikir tak kepala ya luguh rah tu. Bila luguh masa ketika kita sujud, tapi tak ada Allah kita tak nampak. Apa artinya ya dosa ni? Ulama katanya supaya minyak ada di koli ya. Nah, di koli kita ada minyak ni. Kau tak nampak. Nampak minyak gitu lah. Tak nampak cemar mana lah. Tapi telah ambil air di basuh. Ambil air gonyoh pak yak belemeng tu baik. Semacam tu. Dosa yang ada pada kita, kita tak nampak. Kalau Allah tak lawi kita boleh tengok tu dah. Belemeng lebih pada hal lekat di koli tu lagi. Yak menyok. Masa kita ambil air semaya tu, ya dah gugur, dah cabut tu baik. Nampak tak? Masa kita ambil air semaya. Sampai tu jaga, agak pengen air mustakmal. Kenapa jaga air mustamah? Sebab air tu pergi bercampur dengan benda cemar yang ada pada kita. Sampai tu suka cucur kelip mustamah tu. Padahal tu tengok gitu air biasa. Tapi syarat bila kata air mustamah, tak boleh kita nak ambil air. Kenapa? Ya najih. Najih apa? Najih hukmi pada hukum. Nampak tak kata najih? Tak nampak. Tapi dosa kita hodok bleming ting sini ni. Ya penuh sini. Habis tu kena wear tu baik tu mustamah lah. Tapi kita tak nampak. Nampak tak tu? Ha, sampai tu dia kita nampak dosa tak sahih dah. Tak sahih dah. Bukan nampak dia bertepak dia apa bukan molek dosa. Ya dosa-dosa nak ibarat semua benda cemar. Eh, sang kita dah buat ilmu, dah ada di baju dia ada tiye, dia masuk apa dah weh. Masa dah? Dah dah. Atau di kita ada benda cemar, sang kita tak masuk supa tulah. Kalau kita ternampak dosa bagi satu orang, pakai tak kecek dengan orang tu. Nya cemar, ngahuduh. Tapi Allah Ta'ala tutup tak sewi nampak benda lapin ni. Habis tu gugur dengan sekadar kita ambil asmaya. Dalam keadaan kita semaya tu ke, habis dosa yang kecil-kecil lah. Tapi dosa besar, mana dosa besar? Bunuh orang.
Gapo dosa besar? Tinggal semaya. Gapo dosa besar? Zina. Apa dosa besar? Ngupak. Hok ni tak mada dengan semaya. Hok ni kena melalui tobat. Apa dah tu? Kena tobat. Ha, apa tobat? At-taubat tu huwan nadamu. Tobat ni makna sesah. Habis tu munafik apa dalam kata, bukan minta tobat semata, minta wi Allah Taala wi sifat sesah mari hati. Kalau tu orang tu tobat tapi sesah tak ada, tak nama tobat. Maka sifat sesah ni daripada Allah, dia tu tak wi tak mari. Nah, cukup situ dulu. Summa qal, musanna kita katanya syarak sembahyang. Wallahu a'lam. Ya, masalah sikit. Ada dan tak ada. Ha, silakan. Amat, ada tak? Ah. Ai nak boleh cukup ke Allah. Ah. Agak-agak wapoting. Nah. Ai yang nak bila kata, eh, ai ni cukup ke Allah dah ni. Kalau agak-agak ni dalam berapa ting weh. Ha, nah. Baik. Ya, kadang-kadang sekarang ni, kadang-kadang zaman dulu kita wak Allah. Ni wak Allah jadi besar lalu weh lebih kek. Apa dah tu? Maka sekarang kadang-kadang kita ketemu blood apa dia panggil lain. Deh, dia buat gelang besar mari itu. Eh, kalau kira mari itu, kamu ke sini tak kena rumah beli seming wak koloh. Wak koloh kadang-kadangnya temuh mari serabut. Bakal ambil gelang mari. Maka gelang hijau yang kita tengok sekarang itu, okay? Ha, nak bila kata cukup koloh ke tak cukup koloh, ha, kita kena tengoklah syarat betul benar ya balah mana. Nah, kata itu, ya kira gini, sakira ting, kira mek selalu dah. Eh dia? Haa, kira mek. Kalau ni nak boleh panggil kata, haa, saat ni cukup kalau saat ni tu, ya kira. Kira berapa lah, tak ingat weh? Haa. Oh, kalau kira lik ke, 270 lik. Baru dikata, haa, saat ni cukup kalau. 270 lik. Kat tu gelang hijau besar tu berapa tu? 1000. Ha? Hop sam na tu 1000 deh. Ha, kalau itu hok 500 tak nak kecek dah. Ha, cukup. Tapi ai lah jangan nak kira gelang. Gelang tu 500 ai tak ada dalam tu ramah ke. Ha, ya gini-gini. Kita kira katanya 270 lik. Deh, petik merah ni. 270 lik dikira cukup kalah. Ai tu gedak dari gelan 270 lik. Pas gelan kita kan 500 lik. Ai nya gedak dari tu 500 lik, cukup kalah. Gelum dari tu selalu dah. Ha, nah. Ha. Gerti kata hok gelai 100 lik, gelai 200 lik tu tak cukup kalah lah. Mana gitu? Kena jagalah tu, kena jaga apa? Jangan awi ai mustaqpa tu mengicik masuk dalam tu. Gena? Aha. Oh. Aha. Ah, tak ada apa. Tak ada apa. Syarat ai tu nak lebih pada 270 lik. Nah, barang nak pergi berlari ke mana ikut dia tu. Tapi air tu dia panggil kena duduk dalam sakuk ngeder dalam tu.
Kalau guideline 200, guideline 500, ayat ada 3 lik dan jadi nak kepada ayat itu. Nak kepada ayat itu. Aneh. Ayo. Cukup tak ada apa? Tu. Dah lagi. Gapo? Gapo you? Kelebihan amin. Amin pun kata wikno tak nak kelebihan pun. Ni setengah tempat punya amin. Bunyi gitu. Amin. Dia kata. Dan Nabi kata siapa-siapa dia mengucap amin. Dan sekali dengan tu imeh. Mengucap amin with that sekali dengan tu imeh. With selarah. Amin tu imeh dengan amin makmun with jadi selarah. Maka orang ni mendapati amin para malaikat. Sebab masa tu imeh kata amin tu, malaikat petuguk kata amin katik. Malaikat kata amin mengikut imeh. Malaikat nanti tu imeh. Bukan malaikat nanti makmun dah. Ni kadang-kadang pergi dulu pada tu imeh pun dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin perak dah dia. Gi dulu ni orang ni lain tah perak. Nah, mape tu yo pengen sunat kita sekejap kan. Suku iwak wakik sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul sebentar. Kenapa pun widas larah. Amin. Nampak? Habis itu, orang dia amin sekali kata ime. Kira sekali kata ime. Sahab makmum mana yang beramin, yang mengucap amin sekali kata ime, mendapati amin para malaikat. Apa mana amin? Amin dengan maknanya istiqbal. Apa? Amin maknanya taqabbal. Amin tepeng isim fi'i amma. Dengan maknanya taqabbal. Apa taqabbal? Terima oleh kamu ya Allah. Mana doa? Nampak tak? Soalannya, aku duduk minta sana tu, ya Allah. Malaikat kata, ya Allah, terima oleh kamu, ya Allah. Tu amin. Terima oleh kamu, ya Allah, akan permintaan mereka itu. Pak nak tanya, doa malaikat, Allah Ta'ala tak tolak sama sekali. Nampak tak tu? Doa malaikat, Allah Ta'ala tak tolak. Maka kita tupai celah tu. Tupai amin celah tu. Nampak tak tu? Habis tu, jangan gaduh. Jangan gaduh, pergi dulu. Oh, legak sebentar. Wis kali ngata ime with the selarah gitu. Cuba nak wis selarah. Aku jadi tamnong tu lo amin ngata ime tu. Maka orang ni orang yang dia mengucap amin sekali ngata ime, maka orang ni tak kena wawih dah. Dapat terima i daripada Allah sebab malaikat pecelah tu dia minta juga. Ba amin pula dah. Ba amin dia boleh baca beberapa wajah. Amin boleh baca beberapa wajah. Boleh kita nak panak ke Hamzah? Amin. Boleh kita nak mempanyakan ke Hamzah? Amin. Boleh kita nak panyakan ke Hamzah? Minit belakang. Amin. Hak masyhurnya panyai Hamzah. Ceritanya panyakan akan minit belakang. Tu hak masyhur. Boleh baca banyak je kan? Boleh. Wa'il maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Wa'il maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Anak tu. Apa tanya? Wa'il maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Golek yang belakang suha masyhu. Tak ada apa. Tak ada apa suka. Nah, aku yang baca Al-Fatihah, yang baca Hukning. Kalau yang baca Quran sore, yang baca habis itu. Tak ada apa. Sebab riwayat banyak, sebab kita sujud ke? Sujud. Hak kita ada baca apa? Baca sujud. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Bukailah kau datu. Dalam sujud setengah riwayat Nabi kita baca apa? Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikatu Warru. Maka setengah ulama dia nak mai perhabis gapo? Pi semaya biasa, dia baca subhan rabbil ala wa bihamdi. Tapi pi yang mai sunat,
Maya tahajud ya baca hening, baca subuhun quddusun rabbana. Ya lawa amah bi. Sebab yang kita buat sekarang ni amal hak Nabi belaka. Setengah riwayat Nabi kita semaya, Nabi kita tak tangis sini. Setengah riwayat Nabi kita semaya, Nabi kita tak tangis sini. Nampak tak tu? Patu dak khilaf gapo? Nak apa? Nak Allah Taala wi ada perbuatan Nabi ada belaka, tak lisuh. Ada setengah riwayat Nabi kita semaya sapu muka. Dan ada satu riwayat Nabi kita semaya tak sapu muka. Kenapa? Nawi hidup amalan Nabi belaka. Setengah riwayat Nabi kita semaya tak ada letak tangan. Setengah riwayat Nabi kita semaya letak tangan. Semua tu apa? Nawi ada belaka. Hidup amalan Nabi pun hidup tu. Kita tak payah hidup main balak. Mungkin kita nak kira kereta kita yang mau nak kereta yang mau tak jadi. Kenapa tak tu? Habis tu hidup pay kita kena wis supa barisak kereta eh. Apa yang barisak kereta? Isuzu, Toyota. Gapo lagi? Mitsubishi, Ford. Nak tanya, for barisak kereta yang balah orang bae. Besar lah Isuzu kata ke Toyota. Saru beli lah kereta Toyota kok Isuzu kata. Tadi akan nyok. Ado dak Toyota kata ke Isuzu. Yo tak kata for kita buah ni dak balah. Barisak tak ada gapo apa yo seneng apa yo pakak-pakak goyak kelebih kereta hey, Toyota gini nah beli kereta Toyota tak parok minyak gias sedak apa sedak cuang lang po jadi Isuzu yo gaya yo pulak pelito molek gawe yo tak ada nama maki muku tak main conti yo panggil sampo tu mazhab kita pak mazhab Syafi'i Hambali yo tak balah apa yo mari fok kita ni gudeng-gudeng. Kenapa? Kita tak retin. Kenapa? Nawi hidup amalan Nabi seretak-mereta. Amalan yang Nabi kita buat tak lisuh. Ada. Semua kita buat sekarang ni ke? Amalan yang Nabi berlaku. Cuma ke mazhab yang bagi ke? Syafi'i buat gini. Maliki buat gini. Hambali buat gini. Kita yang baca Fatihah buat kita. Satu mazhab. Apa? Hambali kena. Tak kena baca Fatihah buat ya. Fata apa faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membacalah apa hak mudah dari Al-Quran. Allahu akbar qul ya ayyuhal kafir, maka qul ya Fatihah pedak wujud gai satu mazhab demo pak kita tak reti dah tak sah ya demo pesek kereta demo pak kita nak reti cara dah kita masuk mengaji lah le media demo napa tu annasu ada umma jahilu, manusia ni jadi seteru dengan benda hak ia tak tahu. Cek tu dia kita duk balong dengan satu orang, kita tak kenal dia. Duk kata kok Allah gitu, duk kata kok koyak gini. Eh biasa giduk sekali gedak dengan dia, terah giduk sekali lo gak. Lah ni kita sedak kata munggu duk jauh. Mamak gitu, Allah gini, koyak gini. Munggu tak biasa duk sekali, terah giduk sekali. Jadi sangapak nak kata gini. Apa kata? Asab itu nisbah khilafiyah ni ya banyak. Kalau kita pergi majlis azkar Nabawi, tak nak sama, tak nak baca. Nah, dalam sujud saja ni baca. Kakak puluh kali, puluh benar Nabi kita baca dalam sujud saja. Le rokok lagi, le iktidal lagi, le banyak. Cuma ke ulama kita ambil hak mudah. Gapo? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kira apa ada adab manusia boleh kata hak ni. Walaupun dia tak ngaji banyak sekali pun boleh kata. Tapi terah ni, subhanu quddusun rabbuna rabbul malaikati warru. Ha, rau, terah kata. Boleh puluh hari sungguhlah. Ha, boleh puluh lagi lah ulama ya kira ambil hak mudah ke dapat tu sebab semaya selepas-lepas kita semaya sunat rakaat pertama baca apa? Yasin. Rakaat yang kedua baca apa? Tabah. Ha, rakaat yang ketiga kalau tak ada Yasin dan Tabah pergi baca surah Tudukhan. Tak boleh baca surah Tudukhan rakaat yang pertama Tudukhan, rakaat yang keduanya surah Tulwaqiah. Ha, nak depok ke okay. Ulama bece-bece mari eh nyanya weh sungguh pefadilat besar Nabi kata kita baca ni, tapi tengok orang belakang nak dek ke nak rok ke nak baca ni. Ginilah kuliah dengan keluhu. Kuliah dengan keluhu kira hak mudah, hak mudah dah tu pun tak lepas yang kita weh. Kenapa? Ulama nak bagi jalan mudah wik kita. Habis tu ulama petah wik kita. Hak jangan, hak comel. Yang dengan gang kita. Kita gang kita tak agak nak pikul tia ni. Nabi sedak lah pikul tia yang gang siapa. Nabi kita semua yang mejak pia ni. Bekok kaki-kaki. Yang gang siapa pikul tia pun sedak. Kita terah pikul. Boleh dua hari. Tak perik. Nampak tak? Habis tu pada kayu kuliah dengan kayu kuliah jadi.
tupuh kayu tu tak nak pikul dah kata. Ha tengok ulama bagi wik kita. Nak wik kita mudah. Kalau itu kalau kita mengaji banyak akhirnya mudah, memudah segian ni. Neh, mula apa dalo ya ba. Rakaat yang pertama dia baca subhanarabbil ala. Rakaat yang sujud yang kedua pula dia baca subuh. Ya nak boleh wa mah pihak Nabi kita aja. Wik meliput tepi. Ya demo borang. Kita boleh subhanarabbil ala tu pun subhanallah. Subhanallah gaduh. Boleh hok tu sodah pun wak tak oleh ulak dah sama. Apa dah tu? Tenang. Ha maka maklum lapak amin boleh baca beberapa wajah. Ha tak ada apa satu. Ha lah. Oh jawab kata dalam semaya ya weh. Ah tale. Oh tu pengen huomo. Fak kita berakhir budak-budak kita. Pian maya terawih ke? Temi Allah ta'ala lagi. Allahu akbar temi. Ya tak ada punya tang. Ada menengung. Temi baca bismillahirrahmanirrahim. Ya baru dak geliat ah. Alhamdulillah bo wal maudhubi wal dhahi. Mana kada-kada Allah. Amin. Wede juga dia sikit. Talai womo. Ya pengen pesep pitah jalan spek ni ya talai. Murih demo dah. Napa dah tu? Sampai tu nak wida amin dah sekali agak panggil kena dari mana setengah ulama kata nak wida dapat amin ni ke kena dapat bagi takbiratul ula sekali ngatu email tu tengok fadilah dia bukan main ni kita ngangai handuk dan tua duduk dia nu tak email macam dah speak amin je pun amin tak buat amin tak bodoh kawan ni iya iya cari jalan dia jawab kata tak boleh kena melalui sembahyang kita pun kena masuk dia cong semaya kata barulah kita dapat amin teimeh dengan kita serta pula amin bagi para-para malaikat. Tu nah. Oh, tak payah kita dapat doa malaikat. Eh. Nabi kata nah, mudo'o wi orang lain berjaya. Allah Taala hantar malaikat doa wi mu berjaya. Mudo'o wi orang lain jatuh ke hina eh. Allah Taala hantar malaikat doa wi kita jatuh ke hina eh. Tak kita. Kalau kamu nak jaya, kamu nak kaya deh. Tak ada payah lagi Nabi kata. Kalau kamu nak kepada kekayaan, kamu tengok orang kaya, kamu berdoa. Berdoa kamu kaya. Ya Allah. Ya Allah, minta lah. Kamu mamak tu nak kerja dia. Kamu kaya, ya Allah. Kamu selamat, ya Allah. Kamu senang. Allah taklah hantar mereka berdoa kita. Ya Allah. Kamu orang yang berdoa ni, ya Allah. Selamat. Nak tanya, doa kita bisa ke doa mereka bisa? Ha? Hei lah. Doa dia bisa? Doa mereka. Lah ni apa kita sesak? Mungkin dah berdoa we orang lain sesak apa? Ya Allah, we tu sesak ya Allah. We tu mupuh ya Allah. Malaikat Allah tak hantar malaikat. Ya Allah, we orang dah berdoa ni mupuh. Klaim mupuh kita klaim. Orang tu naik daging, orang tu naik. Tapi kita duk mupuh. Kenapa? Doa malaikat kena. Sampai tu nawin malaikat doa baik pada kita, kita berdoa molek ke orang. Mau doa molek ke orang, Allah Taala hantar malaikat doa baik kita. Panak kedak we doa malaikat. Ikut tengok orang tu sakit. Ya Allah. Dalam keadaan yang sakit tu, ya Allah. We are sehat, ya Allah. We are selamat, ya Allah. Allah telah hantar malaikat. Ya Allah. We all hadap doa ni selamat. We all hadap doa ni sehat, ya Allah. Ha. Kita berdoa we kat orang ni. Malaikat doa we kita. Ha. Kalau gitu, bisa mana doa kita dengan doa malaikat? Kira, mek. Apa tak? Nah. Imuk bagi Imam Bukhari. Sahabat, eh. Mok bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali ya bukan alain sekadar tasawuf. Pekoh ko ya alain. Semua ya alain berlaku. Tak ada. Hengo satu ulama katanya jika Imam jika Imam Ghazali dok ada lagi di atas muka dunia, nescaya semua tu Allah wiki Imam Ghazali meretah dunia ni. Sebab ia bijak, bukan bijak le medan tasawuf dak. Bukan yang bijak di media pekoh dah. Bukan yang bijak pada media seorang haun dah. Semua ilmu tewik dia berlaku. Kenapa ya Allah? Kenapa? Masa budak-budak tu, mak ya wak, mak Imam Ghazali. Gini ngatuk utuh mengajar. Ngajar pekoh. Sentak ngajar pekoh. Mak ya berdoa. Ya Allah. Wi anakku ni ya Allah. Aleng pun orang tu hati ya Allah. Ya berdoa itu. Ha, bawa anak ingin mengaji kepada seorang ni pak. Oh, orang ni panah le medan ni. Ha, ya berdoa pula. Ya Allah, wi anakku ni ya Allah, leng support orang ni tu ya Allah. Tengok. Tengok anak ni kita mai support orang.
Barak tengok dia mau berjaya, kita kata huduh. Ah, habis tu Allah Ta'ala hantar malaikat. Habis tu keadaan mudah-mudah. Nawi Allah Ta'ala, nawi malaikat berdoa baik kepada kita, ajar atas mulut kita berdoa baik kepada orang. Sampai tu tak ada dah doa yang akmal, doa yang berkat sekali, mendoa kepada saudara kamu dalam keadaan baik pada kamu. Saudara kita tak ada duduk dapat kita. Kita berdoa, masa tu comel, doa seroti. Nah, barak, saya kita tak ada dapat kita, tapi kita berdoa. Ya Allah, Zakaria sangkut, ya Allah, selamat, jaya, ya Allah. Kita berdoa malam kali. Pia berdoa, dah. Kita berdoa untuk kita, ya. Ya Allah, beri rezeki di kuih, beri rezeki keluar, ya Allah. Kau amat, kau amat, kau iya, ya Allah. Kita dua kira kita. Apa itu keadaan mudah-mudah. Wallahu fi awnil abdi, makanal abdu fi awni akhi. Melalui Allah Ta'ala tolongmu, mu kena tolong orang. Ha, ya, bersakut pak dengan menolak itu, nah. Ha, dah lagi. Imam Ghazali ke Abu Muhammad, nama Muhammad dia, Abu Muhammad nama dia, nama Muhammad supaya Imam Syafiq ke Muhammad bin Idris, tapi di bangsa ke Syafi'i. Syafi'i ini ceria, sebab orang ceria, orang masyhur dia panggil Syafi'. Ghazal, Ghazal nama kapung, nama kapung-kapung Ghazal, bukan nama Ghazali, nama kapung, nama dia Muhammad. Ya, nama Muhammad belakang ya. Nah, fak garis dia Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad foyo. Boyo pun nama Muhammad tu. Kita nama Muhammad dua orang mula berage. Nak tak nama pak anak saya nama Muhammad. Adoh dah. Ya ya kiyo. Kenapa dah? Muhammad boi banyak sebab apa? Nabi kata rumah mana yang bernama ada Muhammad, rumah ning Allah tak akan timpa ke balas sebab aku mulia kepada namo. Sebab nama Muhammad ni siapa dia letak? Allah. Masa jahiliyah itu tak ada ke nama Muhammad. Tak ada. Tak ada Abu Jahal ya yo namanya. Neh, tak ada orang nama Muhammad dia tak ada. Bakit Nabi kita Muhammad, siapa yang letak nama? Allah Taala ilhawi perasa edale mok bagi Nabi kita aminah. Rasa nak letak nama Muhammad dengan ilhai mari. Padahal masa tu tu dia panggil tak ada lagi nama tu. Ha tu nama dia. Bagi kita salah lagi pun nama sepupu nak tak nama apa Muhammad. Itu yo nu mari beranak Muhammad dah. Kau banyak Muhammad ni, ya kau comel. Sebab di akhirat ada satu dua ayat. Allah Ta'ala tak akan azab orang yang bernama Muhammad dan melio kepada namu. Ah, ni fak nama Muhammad ramah lah. Training je weh. Aku nak buat dosa. Aku nama Muhammad dah tak dengar kau lah. Tuhai tukar nama lah boleh. Ah, dah. Ha, betul ke melio eh. Siapa kena mu betul melio eh. Dah lagi. Kita ber dengan tidak ada asmaya. Jawab kata makruh. Tak apa sini makna makruh. Apa makruh? Ber dia tak ada boleh pahala apa. Ber dia tak ada boleh pahala. Kenapa tu? Kita nak ber di dalam keadaan kita tidak ada asmaya, hukum dia yang makruh. Kalau kita ber dalam keadaan kita berjunuk, tuai berjunuk, naik ber. Orang ni masalah golongnya makruh tanzih nama dia. Apa makruh tu? Makruh kalau beci tamada, kalau beci atau ha, makruh tanzih ya beci batu. Ya lapar tu lah tapi akik suara naik. Ya ada ke masuk mitok mung ya. Nama apa cik? Nama koya tu lah. Mun nak dak? Se eh. Ha, mai ya kata tu. Se eh. Se eh tu pok boleh kacau lagi. Cayo. Loyah go cair mano ngas pokoya tu gaje motong gaje gapo me ha se ece kace boleh lagi kalau se ece boleh kace ya lapa tak ada ugal makruh haja makruh tangzih ni beno ya ada masa minta mu pia ce Allah se ya kace kalau se nak gitu deh sa kace saya kalau kace si bebek naik bakok cara dia. Ya apa tu lah ya. Aku nak beritahu makruh dengan makruh tangzih tu apa tu. Sekadar makruh sehecek boleh kacau lagi. Nampak tak? Sehecek boleh kacau. Tapi ya
ada yang masuk minta Musa kan, nama apa cik? Nama Allah. Allah mana? Tu Allah putak tu misalnya. Sir, ya kacik. Namuh nah. Kalau kacik dah ya tak ya sepeda. Asbab tu. Itu kita bet tu aulanya kita naik be we ada asmaya. Nah, sebab masa kita be saat itu Nabi katanya hari akhirat orang pakat kok anye baku. Di hari akhirat manusia ni pakai akna tu tawil tekok-tekok panye. Oh siap. Hari ni pakai tekok panye. Pakai nak tengok tukebe. Tukebe di hari akhirat Allah Ta'ala bakit dalam rupa jangok rupa come. Cuk orang pakai nak tengok apa darah. Apa mungkin tak ada darah mari duk diri tu ke seko. Apa mana tekok panye? Bukan jolo pengajirah itu dah. Maksud tekok panye ni pakai jengok pal nak tengok kinayah mana pakai nak tengok. Lah ni rebe kita hudah-hudah aja tak cari rebe mana tak jangok. Lagi cari lek apa mana be yang dau-dau kenek. Palo bubuh. Deko sebelah. Allah dobe. Udah tak ada final jamu nasi. Geto tu kebe mari. Eh pakai teh ke jamu nasi. Dau. Ada les naga. Tu kebe jalan lele. Tah dunia. Hari akhirat puak kita ni pakai kepala tekok banyak pakai nak tengok dia Allah Ta'ala bentuk dia rupa dia melio jangok come hangover kita nak tak boleh nak tengok hati pion weh jangok itu lalu pion pakai tekok banyak pakai jengok nak tengok ni nak kenanya Zakaria hodobay rumah-rumah gitu oh pok iya kelebih dia habis tu kita pergi buat benda lebih dah sukuwe kuwe ada asmaya rati kan tu orang yang gibe dengan tidak ada asmaya hukum dianya makruhun apa makruh tak ada dapat tipalo be dia tu be tak ada pala apa biasa gitu ada kelebih gapo ha nah gana ha sebelum semaya sunat gana gana kali lagi aha. Ah tak jawab katanya be dia tu sah. Segi pahala fadilat bagi tuwe hok be tu tak ada. Napa lah? Hasil be tu besah. Nama dia hasil dia. Misalnya be. Tapi be nak ingatlah kalau kita mengaji bab be. Syarat orang nak be kena kebali. Syarat be kena kebali. Napa lah tu? Nak boleh kira kata be. Pahala ni kadang-kadang mek budak gitu be. Apa tak? Dah lele kita bayar kita hati kan? Allahu Akbar. Ha, tak asyik pahala. Supong tak bayar dah. Walaupun bayar kali pun. Tak bayar. Sebab bukan ahli. Ya bukan ahli tu. Ya bukan ahli ibadah. Ya kena ambil orang ahli ibadah. Kena ambil mukallah. Giduk bayar. Orang mukallah. Sunat bagi orang tu ke bayar. Kena mukallah pun. Barulah bayar dia tu. Dikira syarat kira kata bayar. Tapi kalau ambil budak giduk bayar. Bayar dah sekalipun. Hukum syarat kira pun tak ada bayar situ. Habis tu bukan mudah. Pak kita buat mudah-mudah. Itu budak tu gidak be molek, comel. Tapi kita kena buat tepat suku. Budak we ada lain sepakira hati. Apa sini ke comel ke? Ha budak we cara lain. We main cara dia. Kita ajar khas suku we cara dia. Tu suruh main dia main main ngamuk ngafak kita dia gelewat. Eh bagi. Nah bro. Ha tenang nak nak kena buat kerja hak molek dah. We jadi hak sengoti lalu dah. Ha apa tu? Pak budak budak pak fuk song pak fuk orang panggil buat bahasa-bahasa halus-halus we are not fuk cara dia we are not bad tempat dia bukan not bad tempat sini ya apa dah tu itu nak kira pada hukum tu kira pada adab biasa rabuk ada apa dah ada lama kita rabuk kita pasal tu lah ni malah lagi budak dah main kalau main live sejak hidup bebet ya ha cuma juga kira eh balah tu supaya baca tebah eh sunat orang tu imej sunat orang baca tebah tu lah tu imej sakut dua. Orang baca ketebah tu lah sunat dia jadi tu ime tu asah hukum tu sunat sunat balah tu tapi tak boleh lah tu bihiri kalau anak kawai pun ngaji weh anak baca ketebah kok weh anak ku jadi tu ime ha kalau orang tu baca ketebah dah tu ime pula Allah nyoba orang lah tu ni hanya kata itu pula dah. Nampak tak? Kita kata borak padahal hok sungoti balah tu orang baik orang baca ketebah tu lah sunat jadi imam. Tapi pasal tu tak boleh bihiri orang manusia kita ni. Wasa ah dia pun nak katik bahagia dia. Akan nak berubuk jadi kong na tik nak kena bedel belakang. Tuan ni naik bet syak-syak nak naik bet. Ana naik bedel pamulah ya berketeng.
Asab itu mah kita golek ke bagi. Ah baca ketebah menguni Muhammad imam. Ya bagi siapa? Imam pada menguni Zakaria. Nama ada? Ah ya bagi kenapa nak boleh kerja bagana bentuk kerja comel. Ah tak ada apa satu. Ah bila ni? Cukuplah dulu. Orang lain tak ada dah tu. Cerita tu ya orang lain tak ada. Buat dia tu belako. Ha, apa dia tu koma, apa dia tu ime, apa dia cek orang lain tak ada. Ya sore dia jadi. Nah. Apa itulah. Ha, lah ni susah. Sudah be tu dak cengok ada. Tepat-tepat. Ya best sudah dak cengok. Kalau luar apa ngah sepengah burung. Pengah burung adik nanti kalau belakang saya. Kita awak motor pernah. Dah apa weh? Aying, ais dah. Oh. Eh, tak ada tak ada ime. Kita tak apa. Kita mayat dah. Rumah tu. Tapi tak ada orang. Ya, ada ime. Nak ada ime. Tak ada. Kita pun selalu. Komak. Komak dah. Komak dah. Tak ime ada lagi. Pakai lagi pak. Kata komak. Mula basi dah tadi dah. Nak atas dunia sekarang ni gini. Ya, tak ada. Gak apa? Ha? Makruh dah. Hukum dia leh. Ha hukum dia. Ha nak tanya, tak ada orang lain dah ke? Boleh nak boleh nak bagi. Tak ada apa hukum dia comel. Tak ada apa. Tayo belako. Ha tak ada apa. Tak ada. Aulah comel berebut tai dia borong habis. Nah. Orang panggil masuklah golongan orang panggil apa? Orang panggil tabadiru alal khair. Badiru al khair. Nabi kata, berebut-rebutlah oleh kamu di atas buat benda kebaikan. Hawa dia mula nampak tak ada lapar sangat aku diri. Tapi jangan buat dengan mecau. Jadi kita juga buat kau buat dengan mecau. Hawa tak ada orang sangat aku sendiri. Lagi dengan pongoh. Eh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bepak paling tengok lama pun ni. Beha komak lalu. Ya tak leh. Napa dak okay, pengen buat di atas jalan gapo he nak kita buat di atas jalan lainun buat jalan dengan lemah lembut habis tu ya tak masa be masa ni koma masa ni tengok ya wak sya bah kita besar bergaduh be sudah pak eh kena ni okey tak mari dah letak bu Allahu Akbar Allahu Akbar ha dia tu dah dia habis tu nah kita buat dengan ada tertib buat dengan ada tertib wa ada susun ni we ada susun ha kita tak berzuhur kita nak bayar pukul 12:30 nak qomat pukul 12:40 kena kerak orang mari tak mari suku kita kerak dulu nampak tak pergi siapa masa dia ay orang tak mari dah tak mari pun we siapa masa lu kerak kena ani dak ada kira apa dah sudah bepak nanti kena we ada dak orang ni pakai qomat lalu ah, tak lewat balas tu kita buat masa jadi tak sikit ya. Ha tak ada gapo hukumnya aula ya be ya koma ya tu imi tak ada gapo ko come soalannya nah soalan yang kita katanya labo dah tadi dia sore tu dia panggil di atas dia sore tu mencukupi dia panggil ah tapi hendak royak semua tu kisnya buku kita tak ada susung orang belaka tu. Ya dok tak kita sampai tu kalau kita ambil rabuk ponok ge papi payahlah rabuk ponok ya susah. Ha hari ni Zakaria be deh Muhammad koma kolek nak jadi tu ime ha ya nak nak betuk kerja. Ada demo kata oh ge no babo tak biasa jadi tu ime tu pakai semata. Nak aja bila lagi tak pakai nak 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 ya kena main media ni. Barulah kalau kita asuh tu pakai jadi tu ime. Ya klik rumah pun ya ada jiwa berani. Kerana kita asal. Lain cuba tengok. Lain kapan kita. Nak boleh jadi TMA ada dua orang. Tak ada dua orang. Ini siap. Mari semuanya ni orang. Pakat maya suku-suku. Ku zuhur bucu tu. Mu zuhur bucu ni lah. Tak tahu apa kata yang kata ikut. Kenapa? Boleh jadi work kereta semua ada dua orang. Kenapa? Kita tak pelik. Kita tak pelik. Habis tu kena belajar pelik. Ya tak luar-luar. Nah. Cukuplah dulu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah anta khairur raziqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.